Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV mau memberikan informasi penting, yaitu mengenai extension apa saja yang terinstal di Chrome kita ya teman-teman. Nah, jadi kita kan biasanya banyak mengenal menjelajah di Chrome, dan ketika menjelajah di Chrome kadang kita membutuhkan yang seperti ini. Nah, jadi yang model-model kayak gini kita butuhkan. Nah, ini cuma ada beberapanya yang tampil di menu barnya. Nah, caranya teman-teman semuanya ya, pertama klik titik tiga sebelah kanan bagian atas, klik. Habis itu teman-teman semuanya pilih More Tools, dan kemudian teman-teman semuanya pilih langsung Extension. Nah, gampang kan? Extension. Nah, di sini teman-teman bisa lihat extension apa saja yang terinstal di Chrome teman-teman. Biasanya extension ini ada yang nyangkutnya di size-nya Gmail. Jadi ketika Gmail kita logout, nanti ini yang extension bukan hilang. Nanti kalau ketika kita itu menginstal di tempat lain, nanti Gmail bahkan muncul. Jadi seperti itu. Nah, ini aku nggak tahu di mana letaknya, tapi ini berada di Chromeku, dan ini Chrome-nya udah lama nggak ditutup. Nah, di sini ada copy link, ada downloader for Instagram, ada Facebook screen sharing ya. Ada keyword everywhere, IDM, mouse bar, Silkwake, tag for YouTube, nah Vidic, slide, sit, doc. Nah, teman-teman bisa mencari yang lain juga ya, teman-teman. Mencari extension ini. Nah, di sini ada menu ini ya, menu developer. Jadi ini jangan dibuka. Nah, karena apa? Karena teman-teman cari sendiri lah, cari tahu ya. Karena itu bisa dimasukin apa gitu. Nah, oke, itu cara aja ya, cara menemukan extension di Chrome. Bye bye.